tahu ya, Linda itu sangat cinta sama aku, Bu. Emang Linda itu pantas buat kamu. Pasti lo cemburu kan? Ya kan? Lo cemburu karena gue diantri sama Linda. Terus gue juga dicium pipinya tadi. Nih. Gue bukan cemburu lagi, Lon. Gue marah. Eh, Lon. Lo ingat, Lon. Gue pacaran sama dia. Sebentar lagi, gue mau married sama dia. You know married? Saya berniat ngundang kamu untuk ikut saya. Kamu mau dikenalin sama orang-orang penting di pesta besok. Itu tandanya Pak Nero udah perhatiin kamu tuh. Papa tau gak? Ternyata Lono itu suka mukulin Jono. Jono tuh pantatnya robek sampai 60 jahitan. Saya emang lagi deket sama Jono. Dan kalau kamu mau deket sama saya, bukan gitu caranya. Bukan dengan menyakiti dia. Saya gak ngerti maksudnya Linda. Iya. Ibu juga setuju. Ibu setuju kamu jangan nyakitin dia. Ya udah, kamu ngalah aja. Kamu relain adik kamu pacaran sama Linda. Mereka kan suka sama suka. Iya kan, Din, ya? Linda kelihatannya tersinggung ya? Iya, Bu. Aduh, gimana dong? Kamu sih, aduh, soalnya ini bahaya untuk kondisi kamu di kantor sini. Gimana ya? Adalah dua saudara lahir bersama, kembar meski memang tak serupa adanya. Watak dan rupa beda satu dan lainnya. Orang kembar memang tak harus sama. Ketika mereka mulai tumbuh dewasa, bersaing tuh bisa jadi yang paling utama. Saling serang meski di hati tetap sayang, namun selalu harus ada yang menang. Lalu bicara soal asmara, ada seorang gadis di antara mereka. Harus pilih yang mana atau malah bukan keduanya. Jono dan Lono kembar tapi beda. Lono dan Jono beda tapi kembar. Lono dan Jono kau pilih yang mana? Jono dan Lono inilah kisahnya. Jono dan kembar tapi beda, Lono dan Jono beda tapi kembar. Lono dan Jono, kau pilih yang mana? Jono dan Lono, inilah kisahnya. Jono dan Lono, inilah kisahnya. Siapa kamu maksud? Siapa yang kasar? Ntar papa juga tahu sendirilah. Oke, kalau nggak mau cerita ya udah. Tapi sekarang kamu siap ya, nemani Londo belanja? Nggak akan. Kenapa? Kemana? Duduk dulu dong. Ngapain lu? Lu mau ngapain kesini? Lu mau cari gara-gara lagi lu ya? Hah? Lu, gua datang kemari mau bantuin lu. Bantuin apa lu? Bohong aja lu. Bantuin apa? Lon, lu jangan marah-marah dong. Kita kan saudara, Lon. Ingat, Lon. Kita saudara kembar. Gak boleh saling berantem, Lon. Lu jangan bawa-bawa kembar dong. Lu kenapa cari gara-gara terus lu? Ayo, lu ngomong apa sama Linda? Kenapa dia tiba-tiba cutek sama gua, marah sama gue? Kan gua gak enak digituin. Begini, Lon. Lepasin dulu.
begini ceritanya. Bagaimana kalau lo suruh mereka keluar dulu? Soalnya ini rahasia. Rahasia? Secret? Iya. Mbak, hai Mbak, boleh nggak keluar dulu? Kita mau ngobrol. Secret, Mbak. 5 menit. 5 menit ya, Jo? Iya, iya, 5 menit. 5 menit, Mbak, katanya. Ayo, ngomong lu. Ayo, ngomong apa? Tadi malam, Pak Niro telepon gue. Boong lu. Ya udah kalau lu nggak percaya. Lanjutin, ayo. Tadi malam, Pak Niro bilang, gue suruh cerita sama Linda bahwasannya lo sering mukulin gue. What the maksud, John? I don't know. Ya, mungkin ini permainannya Pak Niro. Mungkin kepengen ngetes kamu kali. Tapi kenapa Linda datang marah-marah, John? Pak Niro bilang, kalau Linda nanya kamu, kamu harus jawab iya. Tapi gue gak pernah mukulin lo, enggak. Iya, tapi kalau lo ditanya Linda, bilang aja iya. Brother, kata Pak Niro, ini ujian terakhir buat lo. Kalau lo lulus ini, lo akan diangkat jadi karyawan tetap di sini. Karyawan tetap, John. Iya. Oke? Iya deh, John. Iya, iya. Mukul-mukulin deh. Sampai babak beli gak apa-apa, John. Iya deh. Tapi bener ya, John? Iya. Karyawan tetap ya? Oh iya. Aduh, lu bener-bener saudara kembar. Oh, brother. Oh, I love you. Lin. Jono, aduh, kasian sekali sih kamu. Gak apa-apa, Lin. Aku harus menerima kenyataan ini. Gak boleh kayak gini terus. Tadi kamu nemuin Lono? Iya, mau tahu dari mana? Ya, feeling aja. Pasti dia gak cerita bahwasanya dia sering mukulin aku. Iya, dia pura-pura gak tahu, pura-pura bego. Udah gitu pusingnya, papa minta aku temenin dia belanja lagi. 5 menit aja. Iya, malam minggu tuh ada pesta. Terus papa mau ngajak Lono. Papa mau beliin jas buat Lono. Iya, kamu harus nemenin dia, Lin. Gak mau. Orangnya kasar. Lin, ayo temenin dia belanja. Please, Lin. Demi aku, Lin. Jono, dia udah kasar sama kamu. Dia nyakitin kamu. Lin, walaupun bagaimana, dia saudara kembarku, Lin. Kamu besar hati sekali ya. Cuman itu yang aku punya. Terus ya. Aduh, Jono. Aduh, maaf. Sini, sini, sini. Jono, pokoknya ibu nggak mau tahu. Kamu tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Iya, Bu. Sekarang saya sudah tahu semuanya, Bu. Ternyata ini adalah permainannya Pak Niro. Permainan apa? Ternyata Pak Niro itu nyuruh Jono supaya cerita sama Linda kalau saya itu sering mukulin Jono. Nanti kalau saya ditanya sama Linda, saya itu harus ngaku kalau saya sering mukulin Jono sampai babak belur, Bu. Oh, jadi kamu tuh sebetulnya nggak pernah mukulin Jono, tapi kamu harus ngaku gitu? Iya, Bu. Tapi ibu nggak usah takut. Sekarang kan saya udah tahu apa rencananya Pak Niro. Sekarang saya bisa lulus tesnya Pak Niro ini. Ternyata, Bu,
Pan Hero itu mau macam-macam sama kita. Untung aja ada Jono. Halo, Linda. John, kamu kenapa lagi? Aku habis dipukulin sama Lono. Ya, aku ke rumah kamu sekarang ya. Iya, tapi kamu jangan marahin Lono ya. John, lu kenapa? Gua lagi sakit gigi. Kok sakit gigi nongkrongnya di kolong meja? Emang mungkin sembuh nongkrong di sini terus? Nih, kabel apa nih? Bawa telepon lagi, ngapain? Gua tadi nelpon dokter. Katanya dia gak praktek. Dia juga lagi sakit gigi. Dokter gigi sakit gigi? Bohong lo. Lo mau ngerjain gue kan? Aku lo. Ada aja lo. Aduh. Minum obat sana. Aduh. Linda, Lon, saya nggak bisa membiarkan ini terjadi terus. Kamu harus berhenti nyiksa Jono. Tapi Lin, udahlah, kamu nggak pantas begitu. Gimana pun juga dia saudara kamu. Apa sih yang bikin kamu jadi kasar kayak gini? Saya tahu kamu dulu nggak kayak gini. Sebenarnya kamu nggak suka kalau saya terlalu dekat sama dia, ya kan? Sekarang saya pengen dengar dari mulut kamu sendiri kalau kamu akan berhenti nyiksa Jono. Saya mau dengar dari mulut kamu sendiri. Iya, saya berhenti nyiksa Jono, Linda. Dari detik ini. Janji. Saya senang kalau kamu punya keinginan untuk berubah. Kamu memang sahabat saya. Nanti siang, si Linda mau kemari. Dia akan ngantar kamu belanja. Ada apa? Enggak. Udah, pokoknya kamu nurut aja. Apa yang dibeliin untuk kamu? Oke? Oke? Oke. Oke. Oke, lah. Hai, Jono. Kamu ada di mana, sayang? Lagi di jalan, mau ke kantor papa. Kan hari ini janji sama Lono, mau temenin dia ke mall, cari sepatu sama jas. Oh, jadi kamu jalan berduaan? Iya, kenapa? Enggak, aku senang kok kamu baikan sama Lono. Tapi hati-hati ya, sayang ya. Oke, sayang. Makasih ya. Dah. Lah. Turunin. Yang benar dong. Mana, Bang? Apa? Itunya. Wah.
Malu itu aja udah minta gaji lo. Deh, anak kecil nggak boleh megang duit banyak-banyak. Enak aja lo. Lu mesra sama dia dan lu jangan pegang-pegang dia. Emangnya kenapa? Ini bagian dari ujian, Lon. Enggak mungkin. Udah cepatin tinggalin mulu ini. Kenapa? Lon, Linda itu mau ngasih jebakan-jebakan sama lo. Kalau lo gagal ini, lo bisa-bisa dikeluarin dari kantornya Pak Nero. Bohong lo. Bohong, enak aja, gue gak percaya sama lo. Gak mungkin Linda jebak gue. Lagian, gue seneng kok jebakannya Linda. Abis dia wangi, gak bau. Hello. Lin, sepatunya ini aja ya. Cocok gak? Cocok, suka. Ya udah, pakai aja langsung. Jangan, sayang Lin. Dari malam di pesta masih wangi. Wangi. Oke, ya udah, bayar dulu yuk. Iya, sini. Selamat sore, mau pesan apa? Kamu mau apa? Kamunya apa, Lin? Up to you deh. Mas. Up to you-nya dua. Enggak, Mas. Hot chocolate-nya dua deh. Ya? Enggak apa-apa ya? Iya deh. Lono, sebenarnya antara saya dan Jono itu tidak ada. Jadi kamu jangan punya pikiran yang macem-macem ya. Tapi, Lin. Udahlah, Lono. Saya nggak pernah ngebedain antara kamu dan Jono. Kalian berdua adalah sahabat saya. Kalau sekarang saya banyak menghabiskan waktu sama Jono, itu kan karena dia banyak punya waktu kosong. Sementara kamu sibuk kerja. Dan soal motor itu, saya beli buat saya pakai jalan-jalan. Dan kamu juga bisa pakai. Iya. Iya, punya kita bersama. Misi. Oh iya, makasih. Iya. Makasih, Mas. Lon, saya pengen kayak dulu lagi. Kayak waktu kita masih SD. Kita suka ngobrol, kita suka tukar cerita. Ya enggak? Saya juga maunya kayak dulu lagi, Lin. Jadi kamu berhenti ya nyakitin Jono. Saya percaya sama kamu karena kamu udah janji sama saya. Kamu mau nambah gula lagi? Mas, boleh minta gula lagi dua? Ini sih gulanya. Makasih, Mas. Teman kamu mana? Mas! Minumannya mana? Aduh, tadi udah saya taruh sini. Lin, gimana sih, gimana? Gimana dong, Lin? Nggak tahu, Mas. Satu lagi. Ya. Kamu minum ini dulu deh. Boleh ya? Kacau indah. Jangan lupa, Jangan
ngawasin lo supaya lo jangan kena jebakannya Linda. Gak ada jebak-jebakan, John. Gak ada. Lon, karena lo gak tahu aja, Linda itu berusaha mendekatin lo. Dia peluk lo, dia pegang tangan lo. Kalau lo berani berbuat macam-macam, dia akan laporin sama Pak Nero. Wah, bisa-bisa lo gak lulus dari ujiannya Pak Nero. Terus? Apa hubungannya sama kerjaan gue? Gak ada kan? Gak ada. Eh, Lon, orang menilai itu bukan di kantor aja, Lon. Di luar saja bisa dinilai tiga lagu kita. Apalagi lo tahu kan, Linda itu anak bos Pak Nero. Eh, Lon, satu lagi saya ingatkan sama kamu. Nanti kalau di pesta, begitu si Linda datang, lo jangan dekatin. Harus lo dekatin Pak Nero terus. Supaya apa, John? Supaya Pak Nero tidak melihat lo macam-macam. Lo tahu kan, Linda itu anak Pak Nero satu-satunya. John. Aduh, ternyata lo benar-benar baik ya, John. Aduh, maaf ya, John. Kok selama ini gue sering berprasangka buruk sama lo. Ternyata niat lo tuh baik, mau nyelamatin gue. Gue gak tahu kalau gak ada lo, apakah gue masih bisa bekerja. Aduh, gue benar-benar berhutang budi sama lo. Thank you, brother. Oke. Ternyata lo emang yang paling goblok. Jono dan Lono, ini lagi saja. Lin, papa pengen nanti malam kamu ikut pesta ya? Nggak mau ah, lo sendirian ntar kayak kambing conge. Itu makanya, kamu telepon Lono sekarang, ajak dia bersama-sama pergi sana. Nih, telepon Lono sekarang, supaya dia ada temennya di sana, ya? Halo? Halo, Lono? Iya. Ini siapa? Ini Linda. Oh, Linda. Sorry ya, Lin. Saya nggak tahu. Ada yang bisa saya bantu, Lin? Kamu mau nggak kalau aku anterin kamu ke pesta nanti malam? Kamu mau saya nemenin kamu nanti malam ke pesta sama kamu? Tapi halo? Iya, Linda. Gimana, mau nggak? Bilang nggak mau. Gimana ya? Tidak. Kayaknya saya ke pesta sendiri aja ya. Oh, kenapa sih? Nggak kenapa-napa sih. Saya cuma pengen berangkat sendiri aja. Ya udah, aku juga nggak mau maksa. Jono ada nggak di sana? Jono. Halo Linda sayang. Halo Jono. Kamu mau nggak anterin aku ke pesta nanti malam? Oh iya dong. Kalau saya tidak ngantar kamu ke pesta, saya merasa berdosa. Bagaimana? Aku jemput nanti malam? Oke? Okay? Boleh deh. Makasih ya. Kamu emang baik sekali. Oke. Okay. Oke. Okay. John. Jadi lo yang mau ngajak dia ke pesta? Iya. Emang kenapa? Kok gitu? Dia kan yang ngajak gua duluan, bukan lo. Itu gak boleh tahu. Lon, gua mau nyelamatin lo dari jebakan.
Tapi ingat, nanti malam jangan sampai temuin dia di pesta supaya lo lulus dari ujian. Oke? Oke? Terus hilangnya di mana? Lemari, Pak. Hilang di lemari. Ya ampun, kamu tuh aneh-aneh aja. Hah? Kamu mau saya kenalkan sama kolega saya? Hm? Kalau kamu terlalu sederhana lagi gimana kan? Malu maluin saya dong. Kalau Pak Nero nggak suka juga nggak apa-apa. Saya bisa pulang kok. Gimana sih kamu? Bapak-bapak, perkenalkan karyawan saya. Oh, iya. Lono, 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 Lono. Maaf, Pak ya. Iya. Dia sangat sederhana. Hmm? Oh, sederhana. Tidak mementingkan penampilan. Oh, iya. Anti kemapanan. Bagus, bagus. Barangkali kita bisa belajar hidup sederhana seperti dia. Benar, ya. Benar, benar. Setuju itu.
Eh, Linda. Pak, ini bukannya Linda, putri Pak Nero? Iya. Ini calonnya, Pak. Oh, bukan. Hanya sahabat dekat. Oh, bukan. Teman. Teman. Linda, kenalkan kolega Papa. Jimmy. Linda. Linda. Ya, ganteng juga. Halo, Pak. Mano, Jas kamu mana? Jas. Helen? Nono? Oh? Kamu kenapa sih? Enggak. Linda jangan deket-deket. Ntar ketahuan. Tahu nama siapa? Enggak. Linda sana. Mana ya? Kenapa sih? Enggak. Satpam polisi, ambulans, pemadam kebakaran, gimana sih? Lin, biarin aja. Kamu tuh gimana sih panggil dokter sekarang? Lon? Jono dan Lono, inilah kisahnya. Sebaiknya ibu tunggu sini aja ya. Gak boleh masuk? Enggak. Sebaiknya ibu tunggu sini. Ya. Lin, kamu tunggu di sini ya. Biar saya bereskan semua. Oke? Iya. Siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Saya saudara kembarnya, dokter. Jangan bercanda kamu. Ayo keluar. Enggak, dokter. Saya harus tahu apa yang dilakukan sama saudara kembar saya. Suntikan, suster. Tunggu sebentar, dok. Aduh, untik. Aku tatut. Tatut untik. Tidak usah bersedih, sayang. Kita harus tabah menghadapi musibah ini. Dan di balik musibah ini, pasti ada maknanya. Jangan bersedih ya, sayang ya. Lin. Gimana, Lono? Dia tidak apa-apa, dia cuman... Diam. Saya tidak nanya kamu. Keadaan Lono gimana? Yang tahu keadaannya, Jono. Saya tahu keadaannya, Pak. Tapi... Pak Nero nggak nanya saya, kan? Mami! Lono kena musibah, Mami. Ketiban tiang. Terus dia kesetrum, Mami. Marni, tenang. Tadi waktu pesta,
si Lono dapat musibah, kejatuhan tiang, langsung kesetrum dikit, tapi sekarang di dalam, nggak apa-apa. John, coba ceritakan tentang Lono, hah, sama ibumu. Mami, Lono sekarang dalam perawatan dokter, Mami. Jadi nggak perlu harus dikhawatirkan, Mami. Sebentar lagi dia juga sembuh. Saya minta maaf, Bu. Harusnya saya yang kena tiang itu, tapi Lono menyelamatkan saya, jadi dia yang kena musibah itu. Dan saya nggak akan melupakan kebaikan Lono, Bu. Marni, kamu tenang aja ya. Semuanya tanggung jawab saya. Mami, saya nyesal, Mami. Saya nggak bisa menolong Lono. Sebenarnya saya yang kena tiang itu. Gak taunya Lono yang ketiban. Tapi gak apa-apa lah. Saya rela, Mami. Bu! Mami! Barusan Jono ketemu sama dokter, Mami. Katanya Lono semakin membaik. Benar kamu? Benar, Mami. Kamu nggak cuma mau nyenangin ibu aja, kan? Nggak, Bu. Tadi saya udah ketemu sama dokternya dan Lono keadaannya udah membaik. Jadi sekarang udah malam, ibu pulang aja. Loh, tapi siapa yang nungguin Lono nanti? Saya aja, Bu. Linda. Kamu pulang? Nggak, Pak. Saya mau tungguin Lono di sini sampai dia sadar. Dia udah nyelamatin nyawa saya, Pak. Jadi Papa pulang aja sekarang dan anterin Ibu Marni pulang ke rumah. Saya dan Jono bisa tungguin Lono di sini. Marni, ayo saya antar pulang. Iya, Pak. Jono, kalau ada apa-apa kasih tahu Ibu ya. Iya, Bu. Mami. Bukmi. Terlalu banyak makan bakmi kamu itu. Hah? Emang. Dulunya kan bapak saya juragan bakmi. Jangan ya. Ya, Mami. Ya. Gimana sih? Saudara kamu lagi sakit gitu, kamu malah seneng-seneng. Sorry, Lin ya. Aku punya feeling, sebentar lagi Lono akan sembuh. Jadi pantas dong aku gembira. Kamu ngantuk, saya. Udah, mendingan tidur aja deh. Biar saya yang jagain, oke? Oke. Oke. Yuk. Filmin dia. Butang! Lu nampar gue ya? Siapa yang nampar? Beraninya sama anak kecil aja. Iya, Pak, iya. Ada nyamuk di tangannya Linda, aku mau ngusirnya. Sorry ya, aku nggak sengaja ya. Sengaja juga nggak apa-apa. Pusing.
ada di mana ini? Ada di rumah sakit. Kembar meski memang tak serupa adanya, watak dan rupa beda satu dan lainnya. Orang kembar memang tak harus sama. Ketika mereka mulai tumbuh dewasa, bersaing tuh bisa jadi yang paling utama. Saling serang meski di hati tetap sayang, namun selalu harus ada yang menang. Bicara soal asmara, ada seorang gadis di antara mereka. Bingung tak tahu harus pilih yang mana, atau malah bukan keduanya. Jono dan Lono, kembar tapi beda. Lono dan Jono, beda tapi kembar. Lono dan Jono, kau pilih yang mana? Jono dan Lono, inilah kisahnya. Dan selalu banyak akalnya, selalu bikin ulah dan bikin gara-gara. Lono atau siapa saja jadi korbannya, meski Jono juga kena batunya. Saing mereka soal asmara, sang gadis dibuatnya pusing kepala. Yang satu blond dan yang lain jenaka, keduanya jadi sama saja. Jono dan Lono, kembar tapi beda. Lono dan Jono, beda tapi kembar. Lono dan Jono, kau pilih yang mana? Jono dan Lono, inilah kisahnya. Jono dan Lono, kembar tapi beda. Lono dan Jono,